Permohonan kewarganegaraan sememangnya perlu ada kawalan dan pemantauan yang ketat untuk memastikan kewarganegaraan tidak diberikan dengan mudah atau tanpa alasan yang kukuh. Ini kerana kewarganegaraan bukan hanya sekadar status undang-undang, tetapi juga melibatkan hak-hak dan tanggungjawab yang besar terhadap negara. Kita tidak mahu selepas 10 tahun mereka menjadi warga negara Malaysia terdapat cubaan untuk membawa ideologi luar. Saya menerima satu berita yang telah pun dihantar kepada saya yang dikeluarkan oleh The Rakyat Post, dan saya merasakan perkara ini tidak sepatutnya berlaku, dan saya menggantungkan perkara ini kepada pihak kerajaan untuk menyiasat apakah benar kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang bertaraf Tan Sri, yang saya kira boleh dipersoalkan semula kesetiaan dia kepada negara. Pada saya merasakan ini satu keterlaluan. Saya kod apa yang disebut dalam satu portal The Rakyat Post. Sewaktu saya menyediakan teks ini, masih lagi ada dalam The Rakyat Post portal itu. Dia kata, Tan Sri Kim Yew, whether it be China's Community Party, Kuomintang, Taiwan's Democratic Progressive Party, or Malaysia Chinese political parties, such as the Malaysian Chinese Association and Democratic Action Party, all global Chinese political parties must recognize that the interests of China take precedence above all. The future of the Chinese nation and the welfare of global Chinese must become the highest priority of every political party. Ini petikan daripada The Rakyat Post. Saya minta pihak kerajaan menyiasat kebenaran berita ini, dan kalau perlu diambillah tindakan yang seadil-adilnya, kerana saya yakin ahli-ahli parlimen yang ada dalam dewan ini memang mengiktiraf kedaulatan negara kita dan cintakan kepada negara yang berdaulat ini, dan tidak mahu mana-mana anasir yang mempertikaikan dan menghina kedaulatan negara ini dibiarkan bebas sebegitu rupa. Tuan Dipertua, sebagai akhirnya pindaan rang undang-undang ini, terjemahannya saya baca, sama ada Parti Komunis China, Kuomintang, Parti Progresif Demokratik Taiwan atau Parti Politik China Malaysia seperti DAP, MCA, semua parti politik China global mesti mengakui bahawa kepentingan China mesti diutamakan. Masa depan bangsa China dan kebajikan orang China mesti menjadi keutamaan tertinggi setiap parti politik. Saya rasa perkara ini sangat jelas, dan saya minta pihak kerajaan supaya menyiasat. Peraturan Dewan. Berapa? Peraturan apa? Peraturan Dewan 36.6 membuat sangkaan jahat. Saya tidak tahu dalam konteks apa Yang Berhormat menyebut Parti Tindakan Demokratik dan MCA semata-mata mengatakan bahawa ia adalah parti politik China. Untuk makluman Tuan Tan Sri Speaker, parti DAP ini dianggotai bukan saja oleh warga negara Malaysia yang berbangsa China, dianggotai oleh warga negara Malaysia yang berbangsa India seperti saya, seperti Bukit Bendera, seperti Bangi yang berbangsa Melayu. Jadi tolonglah betulkan fakta bila berbahas di Dewan Yang Mulia ini. Jelutong, sebentar. Saya kira apa yang sebut cerita itu dia meminta supaya saya Aku. Tetapi jadi itu bukanlah saya aku Tan Sri Speaker, tapi konteks mengatakan DAP ini adalah parti politik China. Itu yang betul. Dibaca di dalam portal yang dikeluarkan oleh penyemua. Saya faham maksud macam. Jadi saya kira tidak ada isu di sini. Sila duduk. Tan Sri Yang Dipertua, Kluang. Saya hanya nak bangkit isu di sini, iaitu saya terus cuba cari artikel yang tidak disebut. Ada. Dia ada. Sudah not found. Ada. 404 dah, page 2 keluar. Iaitu okay. The Rakyat Post pun sudah turunkan artikel tersebut. Betul. Tetapi terus disebut di Dewan Yang Mulia ini. Iaitu saya rasa sebagai ahli yang berhormat yang duduk dalam Dewan Yang Mulia ini, sekurang-kurangnya perlu sahkan sumber maklumat tu sebelum guna tu dalam perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Baik. Tuan Dipertua, semasa saya menyediakan teks ini, saya telah print screen semua artikel itu yang dimuatkan di portal itu, dan ada pada saya.
Saya tidak tahu dia sudah diturunkan kerana saya masa menyediakan teks ini masih lagi ada dan saya boleh serah kepada pertua print screen apa yang saya tapi Tan Sri Speaker, saya menghormati keputusan Tan Sri Speaker. Tapi konteks kalau artikel itu memang tidak ada sekarang. Julutun dan, jangan dan, nak belitkan. Baik, ini bagi saya ni, sebut, bagi saya ni, bagi ni, bagi ni. Speaker dah saya pun tak nak tengok tapi itu dibaca seperti telah disebut oleh Kuan-Kuan, beliau petik. Yeah. Itu serahkan artikel kepada saya untuk saya sahkan dan saya akan berikan kepada Menteri Dalam Negeri Tansi untuk siasatan. Tansi Speaker, sikit saja Tansi Speaker. Di Singapura, kalau membuat kenyataan yang tidak betul dan tidak disokong oleh fakta, bukan Singapura. Boleh diambil tindakan, Tansi Speaker. Ini Malaysia, bukan Singapura. Ini Malaysia lah. Tapi di sini juga perlu bertanggungjawab. Perlu berdasarkan sebab kepada... Sebab itu saya katakan tadi, saya akan ambil artikel ini dan sekiranya artikel ini tidak benar, tindakan akan diambil terhadap... Terima kasih, Tan Sri Speaker. Serahkan artikel ini kepada saya untuk saya sahkan dengan pihak menteri sama ada ianya genuine atau tidak. Kalau tidak, kita akan ambil tindakan. Sebab itu, Tuan Dipertua, saya bangkitkan... Sebab dia quote tadi. Dia quote. Saya dengar itu. Saya bangkitkan untuk disiasat oleh pihak menteri. Saya faham. Bukan saya mengesahkan berita betul. Ini. Saya faham tu. Terima kasih Tuan Dipertua yang bijaksana. Akhirnya Tuan Dipertua, pindaan rang undang-undang ini bukan sahaja penting dari segi memberi hak kepada golongan yang layak tetapi juga sebagai satu mekanisme untuk memastikan keselamatan negara terjamin daripada sebarang penyalahgunaan sistem kewarganegaraan dengan memperkenalkan kawalan yang lebih ketat seperti ujian bahasa, program prioritisme dan pengawasan selepas pemberian kewarganegaraan, kita dapat menjaga kedaulatan negara ini dengan lebih baik dan saya menyeru agar kita semua menyokong pindahan ini demi negara kita yang tercinta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih.